Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvina Rahmania Mazida. Di video kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan monokotiledon dari family Araceae. So, simak terus videonya. Anthurium anthurium berasal dari daerah tropis Amerika Tengah. Banyak jenis anthurium yang menakjubkan dan mudah ditemui. Salah satunya Anthurium adrianum yang memiliki seludang bunga dan spadix. Warna dan bentuknya sangat bervariasi dan indah. Berikut klasifikasinya. Berikutnya ada tanaman Monstera adansoni atau biasa disebut tanaman janda bolong. Tanaman hias yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman hias ini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Ciri khasnya terletak pada daun yang berlubang berbentuk oval yang tak beraturan. Berikut klasifikasinya. Yes, I remember all the things that we shared and the promise. Berikutnya ada tumbuhan Aglaonema crispum atau Sri Rezeki. Tanaman ini berasal dari Cina hingga Asia Tenggara. Berikut klasifikasinya. Berikutnya ada keladi atau Caladium bicolor, kombinasi warna permukaan daun, bercak putih yang tersebar merata pada helaian daun dan warna merah pada setiap pertulangan daun. Berikut klasifikasinya. Yang terakhir ada tumbuhan beras wutah atau Dieffenbachia ammonea. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan warna daunnya yang bervariasi. Berikut klasifikasinya. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.